bagaimanapun situasi yang kita alami saat ini, bahkan hari demi hari yang kita sudah lalui, coba kita mulai sama-sama renungkan kembali. Kita ada hari ini bukan karena kuat dan gagah, tetapi itu semua karena Tuhan yang kita sembah. Bagaimanapun bentuk keyakinan kita, bagaimanapun bentuk keadaan kita, hari ini kita boleh berkumpul. Kita mengingat bagaimana orang tua kita semua memperjuangkan keadaan kita supaya kita menjadi keluarga yang tetap bersatu. Ada banyak tantangan, rintangan yang dihadapi, tapi hari ini serahkan semua keadaan kita kepada Tuhan. Kalaupun itu pahit, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan semua. Di tahun yang baru ini, biarlah semua keadaan kita yang baru. Jangan katakan aku sulit sekali untuk mengubah keadaanku. Tuhan hanya minta kita supaya percaya. Ketika kita percaya, hidup yang kekal yang tidak pernah berhenti itu sebenarnya kita terima. Haleluya, Bapa Engkau baik. Telah kami tetap semangat, tetap kami kuat, tetap kami erpengendas melbandu Tuhan. Ajari kami Tuhan, berikan kedamaian bas kami. Tuhan ibas acara kami, ibas kawal ibas pendungi acara kami. Isikan kami melbandu, kam tetap si ngajari kami, kam tetap si berikan pasu-pasuman kami. Tuhan Yesus, isikan kami, ibas warenda, ibas kelar Tuhan Yesus Kristus. Isikan kami, pertolongan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan sopir yang akan kudul. Ya. Silakan. Sopir yang akan kudul. Salam pasangan kami juga ke salam lebih mani dan kue. Kita diberkati. Kamu diberkati. Tuduh ke teman kue. Kita semua diberkati. Oh, ya. Lang, lang, lang. Oke, hitungan yang ketiga ya. Karena ini pasangan yang salah, cuma tanda yang ini ya, cuma tanda yang ya. Oke, kita bekas. Oke. Sama-sama dengan hitungan selamat tahun baru. Selamat. Allahku luar biasa.
Untuk pertemuan teda, ya, laku lupa usul notohon setiap berni gelap, banci min pulung pina kami sisa dan ini gelap, bas kami sisa dan ini banci memuji Tuhan, bagai surut toku, leman Tuhan je, berikan cuaca baik Tuhan niku gelap kami pe banci bersuka cita memuji Tuhan min kami niku, ada ngau pergi ke Tuhan ni maka. Aku bersyukur kalau jadi latar aku saksikan biasa. Lam jile ya teku jadi dekat aku kamkrina be melalangi kesaksian si babandu pribadi pas pribadi. Maka babandu kami bestoto kami keluarga gelak kami pe lebih hari lebih mengasihi Tuhan lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Jadi, mungkin dah entah pengalau-alau kami bagi si kurang akap nu, pula tama-tama sang kurukur nu, maka telah kita bagi pertemuan terskenari lebih menghulika. Jadi aku besi bari bersaksi, hujur. Tuhan kita masih jumpa di jenda. Aku memperkenalkan diri, aku Simpson Purba, tadi kita di Pekan Baru, Tasikmalaya. Nah, jadi dahar aku sadar anak dua yang kerja kedua anak terus sekolah anak kumpu saya ada nggak puji Tuhan Tuhan okay. Jadi hamba Tuhan ya penginjil lah pendeta penginjil ya pastor penginjil jadi dahimku ya beritakan berita semeriah ujar di kota-kota kota desa ku kringal provinsi bahkan ya ku luar negeri pe. Jadi perbelungan dia dan misalnya kenang-kenangan ku pe ke Bandung si tikal ya mungkin menjadi suatu aneh pustaka Sibadia pustaka
Sitikah untuk orang batu sare. Pustaka sitikah nina, pada sitikah. Cih, sungguh sitikah. Merusul milik ajaran Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga. Jadi ijenda, nung kunak sitik sambil menjadi PRT, kelah lama jilang, mau tidak mau harus itu. Bapa kami yang di sorga. Jadi situ hunan, Bapa kami yang di sorga ini, adi bahasa karo, tanduk. Kusung ngambil mungkin tanduk ini sekelam Bapak Dei. Era wadah ini. Kalau udah kari, ya kan keluarga besarku, nanti aku bingung lah, kiri sama-sama berkati, udah kiri tanggung. Sebab nah, pas Wahyu 14 pagi, ayat 1, gelar bapak seanak, idahi pas dah indah ngecap. Jadi aku tergerak di ukurku, jadi betul-betul, Bapak kami yang di sorga, rusuh jika dilari dari perjanjian lama sampai perjanjian bapak, merusuh tas kedua suara toto, tapi gelar bapak teise. Nah, kata kemis ya, baca pada Simbaru, Lembaga Lintas Indonesia tahun 77. Jesaya 64, Ekwalo. Jesaya 64, Ekwalo. Memang langka, jarang si begi edah, tapi aku berterbeban. Kamu kari-kari kerina mesti berteksak. Dibanci ula lawan dukiran Tuhan ya. Jesaya 64, ayat 8. Amin bagi dia, oh Yahweh, kamu kap bapa kami tanah dah, kami senepak kami, kami bekas tanduk terbahan. Oh Yahweh, ula bin kam megeleksa membah, ola lalap ingat kam. Tahu ni dah kerinana. Aku ya aku tanda akan lebih ya. Aku anak bapa muda. Aku anak bapa si muda. 6 bulan sehingga nenda. Kita kan pas perdalanan C. Henry rumah sakit tengah nemani biri. Tapi reh ngekari iya. Jadi naini nabiring tekin anakku. Lebih kena pai singgo seh zaini nandai. Jadi aku pe minta maaf nah ya dina kami go terlambat siti. Sadahal si saksikan ateku adija harus namanya biring ngersaksi. Bulan waluh tahun ini dandai biring dinyatakan kena COVID. Jana iya iop name i eparina kami 10 teluari. Jadi memang kami keluarga, sada keluarga, gua lah nak antara gua. Lain baca jumpa, dicari nyatakan COVID. Kune iya kari ibu budi bata, lain ibu kami jumpa bagai. Tapi berkat pertolongan Tuhan, berikan Tuhan kesehatan menande. Berikan kesehatan bertotoh takrinas, gimbers ya. Berkat pertolongan Tuhan memang umur nanggo 78. Tapi jendai aku sendiri sebagai anak, gua kelah nalanai boleh harapanku. Adi mau nyatakan COVID, tapi berkat gua lah ningku ya. Mulai ia masuk ke rumah sakit lid kerina tidak kentuhan basruangan pebanci ya sikap bacika ia temani ruangan nape sikap bagai janah pengobatan dari dokter pun enggak hanya COVID yang diobati tapi penyakit paru dan jantungnya dan dia bisa sembuh begitu. Jadi udah enggak malam biring kami bersuka cita. Tapi pas tanggal tiga dan tanggal empat ya, tanggal lima kembali yang masuk eparina. Kita kan di pas walindai yang lemas bergah tanah bergah nahina kerina. Jadi kita kini harus bibi taring kebetulan di Locimba mis bawa anak ke rumah sakit. Jadi uga gelar na, uga ngedi hati kuka. Biasanya di gua kena COVID, sakit ka bagaimana lah kari COVID ka. Bagi bas ukurku, turam senina, eda kami kerina. Tapi puji Tuhan,
adindai ngasak hari ini yang go sehat nak kidah janah ia pegata kena jadi ngai pusku enak kulangit ngaku rohe ini nah bantedah kelate nangan kita krina emang karena ibas akhir tak distenda kar si baba nane ibas toto tak krina sok te aku adik kehendak Tuhan ia geludeng ngabas dunia indah. Pasti rencana Tuhan yang indah bagi diri terus bagi keluarga atau kerina. Sebab ugal lana laku tak kaya rencana Tuhan. Tetapi aku tak dengar maka piring indah nasihati, menasihati bagi jadi mempelajari, mengajari aku sebagai anak mantan kerina. Ibas jangan ibas tahun baru indah pe aku kami semua. Ada pesan-pesan Tuhan sebenarnya si Ibrahim dibantah si Athena ibuse membantah Krina maka bansi kita lid dengan senasa gundari kai pesan ni lah terkatakan aku tapi yang jelas si terkatakan aku keadaan kita bagaimanapun situasinya itu semuanya untuk memuliakan Tuhan mempergegehi sadar sebanna. Terakhir kami jatuh bersama dengan mari lagu Deborah. Pertama aku ndabuh lingkar kereta aku letter L. Lalu 10 menit aku lah sadar. Dibawa ke rumah sakit. Tapi terakhir eh Krina masalah ndabuh pas sepeda motor nari. Krina kalau ngatakan saya ndabuh sepeda motor pasti meter. Tapi aku tetap ku ingat aku seorang hamba Tuhan. Terakhir ndabuh kami pas anak kami Enda Deborah. Engkai makan ndabuh. Kami buat ku gaban jahe ati naruh kenang de bertambar ketika dia iraya liliten mereda. Ia liliten na besakan. Sebagai rekam nagu taruh ke nagu ke rumah sakit Nina uwe mak rehaku ku baba kereta Astria Grand ras anak kami Deborah rende-rende kami Tuhan engkau baik luar biasa Tuhan ning kami selisih aku ras kol diesel aku muat ku tiga keban jahe kol diesel muat ku tiga binanga landoksa biang lid di posisi ko diesel kiam ia ku aku laban silang harus ndabuh biang dai mate ku ampu anak kami di Boreda kunun luka bestakal ayo jenda lis ada kemenangan luar biasa bagi kami. Kai pernah baru-baru enda memang mulit setahun ke dua tahun enda. Lid gantikan kami cuma kami. Dayakan kami sisi lid gantikan terbelangan. Jadi jenda mulai rencana didayakan miskin gangguan. Sebalang kami mis mumpit. Cuma kami yang sertifikat. Ukur ni ini. Ukur. Jadi, jadi aku ucapkan tubuh Tuhan yang ajaib. Kaya maka begini aku.
Upo kami, kami-kami saja. Kepas, sada meter darat. Jadi gerak untuk Tuhan. So. Ikhlas tak puas mengurai. Kai kau pelaku tak. Tapi gerak untuk Tuhan. Aku lari sekolah. Kai pelaku tak. Gerak untuk Tuhan. Suruh pas kantor nari mengurus sama kejelas. Begini, pas sukuai. Ini putas Tuhan gerak untuk Tuhan. Jadi lo mau mas kantor BPM nari mukursa, yuk pas lagi kurangnya tetap mas batas. Rani nas paling kami, lah untuk si anak sekolah kuliah ini, kita naik ni lah kata pelajar. Kalau suruh sekali nari si Deban, ni kulih kau kas Deban ini kau kantor nari, kulih kai hari-hari mau. Hari-hari masih mengurus harus perkantor dai turun kena gelah tetap kami lihat ngasak berbeda kami lagi kekuan kai terjadi bodong-bodong pedas ban hari-hari bodong bin kamu mau ngasak berbeda keluar harus patok bu tapi luar biasa Tuhan renina kami si beren Tuhan putrina Bapak sini ngomai, ada bagaimana bagaimana? Tapi luar biasa Tuhan ini buka hatiku. Kai, lihat pertanyaan. Bapak nih, lalu tak jalan hari ini. Tapi Tuhan, pasti Tuhan yang gerak mengurutku. Kai dengar tahu nih, ada gurung dong. Bagaimana Pak? Aku minta tolong. Kai ingin dah beda na, kamu. Nasi pengukur pertama ras kedua kayu kan mas kantor nari gelas tetap kami mana tahu di karet ceki gelas tetap kami lah siapa yang mensuruh ini udah pak kamu bapak ayah pun setuju bapak ayah tanah orang tuan rendina bapak nungkun gue main nari nungkun makin ayah pasal nungkun di kami ini gue bagian apa gesengin tajam misi aku bertindak lah. Si kusungku nai, ni dua pelaku lah jawab bapak Aida. Adila jawab nai sah dari aku ni. Kamu apa nai pak? Tipe ini. Lihat dia kusungku nai. Ini dua pelaku bapak. Jawab bapak ni. Luar biasa Tuhan nai. Teman-teman keluarga kami. Pelaku terjanari sih ngajari aku pelaku. Tiba-tiba keluar kusungku nai pertanyaan kau dai. Heran aku tu. Kas terjadi ngoi renina jangan ku zaman bu ngaya terasa jangan buka kantor ni pada si ban man kami buka kantor hekai kak ni nasi si dah tadi kami kaje iya ukurna bagi ni cengka sungguh bula kini berapa as ngasak tetap nak kami selamat pertama lah ni oh wah bagi ni bapaknya kumite. Bagaimana ya? Terus terang ya ini, aku ajari teman kumpulnya ini turun ke meter 2 ya gila. Tetap darat pada meter 5. Aku ajari. Makanya tahu, katakan sujain dengan kami kumpulnya. Makanya, aku tahu kami kumpulnya. Tahu bukan tahu kami lah Bapak Anday. Misalamin apa nunggu salah kalau kami. Turun-turun kami di meterai maka gondar cuma 200 meter ya, lah kami tega sebelah cuma hendai, sebelah sekarang dua hendai darat cuma narahami tapi Tuhan ini baik, lah berikan kami emosi termasuk yang perbapan kami takut, kami tega cuma kami ulang, masih kamu dua dia saja ya, adalah tahu-tahu sisa meter akan pegang hari-hari secara curang. Jadi na jumlah negara yang kembali pulih bagi kami luar biasa kuat Tuhan yang urapi na aku pertanyaan kue jangan pilih pun makan bagan dah itu apa sih nukum Tuhan yang ajaib na ni makana ada enda maksud mulai di sini kalau enda lama kita guna nama kiraan pilih Tuhan kepada siapa pun Tuhan aku pas percobaan kami sih ya luar biasa kuat Tuhan yang mujizat.
bisa, dunia tak bisa menjauhkan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kami sudah menyenangkan hatimu Tuhan. Kami telah mendengar kesaksian saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya di atas semua ini Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami. Kami percaya Tuhan. Kami taruh Engkau hati Allah kami yang selalu menolong kami. Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Bapa kami yang selalu ada bersama kami. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami ada pada saat ini, keluarga besar Ginting ini Tuhan, sesuai hari, biarlah kami semua semakin kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Semakin ada di dalam kasih-Mu. Ajar kami semua Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Bawa kami anak-anak-Mu ini Tuhan selalu mengenal Engkau lebih dalam lagi, selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kehidupan kami semakin sempurna di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami sambut firman-Mu, biarlah firman-Mu ditambahkan dan menguatkan kami semua. Biar keluarga ini Tuhan menjadi keluarga besar yang mengenal Tuhan dan kami akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat tahun baru bagi si Eteh. Dalam 2 tahun terakhir, MKP masa-masa si berat. Bantak Rina, 3 kali kita lapulung perban COVID. Melala kala si sakit, lid kala singko idilu di mata, lid deba bisnis na hancur, melala tantangan. Tapi adi si idah kita Rina pulung, ijen dan geluh dengar sehat-sehat diberkati Tuhan. Berarti lid dengar maksud Tuhan, si penting si harus lakukan. Kai rencana Tuhan Athena si kerjakan tahun 2022. Gua pasti ate Tuhan lane kita yang dau arah Tuhan nari, lane kita bebas arban dosa lang. Gua pasti ate Tuhan kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Senda ate ta si kubaca firman Tuhan, pesan firman Tuhan di tahun baru man bantak Rina, keluarga Ginting bersaudara. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Laguna, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah, atau bahasa lainnya, pahitlah hidup orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah keluarga Ginbers yang mengandalkan Tuhan. Amen. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amen. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amen. Luar biasa janji Tuhan. Aku kubaca-baca lah masuk akal. Sebab adi kita mencakapkan buah, buah lid musim. Lid musim durin, lid musim mangga. Tapi ini nak kata kita lah durin, kita lah mangga, kita anak Tuhan, Ginting bersaudara yang diberkati Tuhan. Kap makanan ini pesan firman Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Si pertama si harus si etek, jangan pernah menyerah mengandalkan Tuhan. Melala kala andalkan Tuhan, tapi waktu lid masalah menyerah ia mengandalkan Tuhan. Adik kita cakapkan misalnya menggali minyak ku tanah, aku kubaca-baca mungkin sekitar 3000 meter ku bas tanah lebih asese banci sidat minyak. Bicara si kura, contoh ilustrasi
melalak-alak mungkin waktu kurak nanggo 2 kilometer lah dadak gue nyerah ya gue ya lo kuat lit lit kakalak mungkin galina gue jumpa yara sepatu ih lanai kak tercuba gue say ngan lit kakalak gue 2, siwah kilometer tetap lah ngadat mina ah gue ya padahal tadi sada meter nari tapi lit kakalak si sampai 3 kilometer sampai dungna mina edara jadi pasu-pasu bana rempet ya misalnya jadi kalak baya ada contoh gambar melala kalak Kristen andalkan aku nina Tuhan waktu ia mengandalkan Tuhan waktu lip batu ih karena ibu kukap tuwe lip masalah tadi kena Tuhan lip kalak jumpa ia ras kerikil ah mulanya ibu kukap tuwe gue lupa Tuhan naik sibuk kuat Tuhan naik tahun baru Tuhan lalu ya. Likang kala waktu kurak na dan na lau. Lau dara, padahal dara menamina. Lau dara. Lau e bacin cakapkan berkat. Likang kala perban berkat nai. Muka tadi kena Tuhan. Ngula nai. Dan na tujun si utama. Jadi si pertama, ula pernah menyerah andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nina kata di bata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ula nai si andalkan manusia, ula si andalkan kekuatan, ula si andalkan selain Tuhan penolong ta. Lid sada cerita indah anggota Gindos dalam-dalamnya kukerang nak tak kusada lu. Nina kepeket kalau gin bersenai kalau erken itu kan matuan Tuhan tolong Nina dunga tangkap nasada batang kayu gua beri jadi mula-mula bujur bujur nah sebab kai dek yang matuan waktu mula-mula yang gua beri gua latih kap tanah sana jalan gua latih gua itu lagi teriak aja, Tuhan, sapa hati aku. Engkai maka ia serko, sotek yang ini Tuhan. Rahnina Tuhan ngerana bas pusuk pratenda. Lepaskan saja anakku, lepaskan tagangan doi aku Tuhan, sinyertai kamu. Ya teman Tuhan, waktu lepaskan nina Tuhan. Oh kelebay, licul beratas nina. Ya teman Tuhan, tapi dia tidak mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Oi, oi, sabat ini. Larap-larap pas kena. Ya pagi-pagi yang mulah olah je. Duna ngurpa pagi masuk matawari ku jurung handai. Nina ku teruh kebaikan jarak nahe na ku tanah sada jengkal nari. Mula dihari kena. Mula-mula engkai sebab ia dek mantuan tapi tidak mempercayakan hidupnya sama Tuhan. Ola kan tahu melala. Tuh, tapi ini masalah. Kata kelaman mama lu, mama Hosea. Jangan berhenti mengandalkan Tuhan. Harus berharap kepada Tuhan. Harus berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Apa tempat kita yang selama ini mungkin bergantung? Lepaskanlah itu. Jadikan Tuhan tempat kita bergantung. Kami kita kerina atau toh kerina keluarga Ginting bersaudara ipasu-pasu Tuhan. Ah, ya kita kerina sampai mon-mon meriga dan dompet yang berbentala nasa. Itu toh tak kerina. Tapi begikan nanti bapakku mama mami kerina ini pula jadikan tempat tak bergantung. Kita banci bayar tapi jauhlah jadikan kini bayakan jadi tempat bersandar, tempat bergantung. Kita banci punya jabatan, kita kerina bagi kata di bata orang yang berharap kepada Tuhan akan diangkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Jadi kepala kita kerina, puji Tuhan. Tapi ulah jadikan jadi tempat sandaran, ulah jadikan jadi tempat bersandar. Iberkati Tuhan kita melala kerina sen bas rekening ta deposito melala, puji Tuhan. Mejile kerina, tapi ulah jadikan jadi tempat sandaran. Amin. Jadikanlah Yesus ibarat kursi, jadikanlah Yesus jadi tempat sandaran. Adi Yesus jadi tempat sandaran. Yesuslah pernah hilang, lah pernah kita tading kena, lah pernah kita kecewakan. Tapi adi jabatan ingan tak bersandar. Sada saat jabatan ibuat,
Aci buat organisasi, banci buat Tuhan. Adi ingan tak tersandar, pasti kita mula. Sen sada saat bagi COVID ini, sada virus saja, melala si perusahaan-perusahaan si secara manusia lah baci tumpur-tumpur, itari. Adi ia bersandar selama enda man kini bayar kena, lah bertahan. Jadi bersandarlah kita kerina man Tuhan. Amin. Amin. Esi perduakan. Jadi jangan pernah menyerah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, belajar. Berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Si petelukan. Setialah kita melakukan firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 2, enda firman Tuhan man bangsa Israel waktu si. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi bangsa Israel keliling-keliling ia 40 tahun. Adi Gundari, zaman si Gundari, jarak Mesirku, tanah Kanaan, elah bondau. Bicara dalani, paling tiga-tiga wari, entah, lalu perlu 40 tahun. Tapi Tuhan sengaja babana bangsa Israel mutar-mutar 40 tahun engkai nina kata dibata supaya merendahkan hatimu bangsa Israel negeri rendah kita jahilkan citru. Oi Krispol, sumpah hati aku yang belas gua kai ingu kota akan sungai kila mami mama ini kuat pada kuat. Jadi diberkatilah kita semua orang yang mengandalkan Tuhan. Taruh harapan kita, apapun pengharapan kita, taruhlah di dalam Tuhan. Kita diberkati Tuhan, semua kita diberkati Tuhan. Itu semua baik, itu memang janji Tuhan. Tapi jangan jadikan satupun itu jadi sandaran kita. Jadikanlah Tuhan jadi tempat sandaran kita. Lakukan setiap firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Mengandalkan Tuhan. Walau banyak tantangan, kami mau belajar berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kami percaya Tuhan kami sanggup tolong kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong kami, kami akan tetap mengasihi Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar berani mempercayakan hidup kami sesungguhnya kepada Tuhan. Dan kami mau jadi umat-umat-Mu yang semuanya kami, dari manapun gereja kami, kami mau setia melakukan firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata, orang yang mengenal Engkau adalah orang yang melakukan setiap firman Tuhan. Yesus pernah berkata, yang menjadi saudaraku adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Aku berdoa buat semuanya kami, buat keluarga besar yang ada, buat mamaku, mamiku, buat semuanya, bibi, bapa, bengkila, kakak, abang, semuanya adik-adikku, kami semua menjadi umat Tuhan yang cinta akan Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat bagaimana keluarga Ginting akan diberkati oleh Tuhan, baik di dalam ekonomi, baik di dalam posisi jabatan. Karena itulah janji firman-Mu, Tuhan akan memberikan kami semuanya itu, supaya nama Tuhan lebih luas lagi, bisa dikenal, dikenal, didengar oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Acara kami selanjutnya sampai selesai, Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, ini saya di lebay, ngetakan cak. Ini di lebay, cak. Ini saya indahai. Dua kali, pertama, kedua, saya dengan cak-cak-cak. Masih kedua, bagai iya. Jawab, jawabnya dua na. Ini si dua na. Sada ini tandain go. Tandai si teh gelar na. Rambe. Si pedua kan ay lali keturunan na. Ay si gelar na. Kata kenaan dia waktu dia gambus ni dalam kali gelar ni. Ilah, lain lah. Lah. Ayna bahasa ejekan. Bahasa barat pula kalau mana deh. Ah. Si gambus ni. Lah. Lali, si betul sah? Nah, nah, nah.
makagambus ka. Ay si sadane sa break di sini si ngatak carambe na. Ha break. Petelogan ay kari isi lepay mis ya cindra ngatak kenca. Siapa nama anak-anak bulan kita? Ada 7. Ayo berdiri. Katakan Krina Jaya tadi. Katakan Jilewan. Ayo bibi roci banari. Ya. Mama tua persadang ginting. Jaya tadi. Medan Lorong Siwa. Bukan, Lingga Julu. Ayo salah. Mundur. Lorong Siwa Ras Lingga Julu. Oh ya, ya. Jadi nomor 2 Bibi Isi Garna. Lah Bibi Raya Isi Garna. Oh, gelar. Lali si turah-turah jong sendak. Lali si turah pake lu. Isi gelar. Laina. Laina. Sama. Sama. Ya. Enggak. Rumahnya Raya. Why? Si nomor telu Mama Tengah Henda. Isi gelar na. Uli Ginting. Ya. Yeah. Enda Rumahna. Why? Nomor 4 Mama Mama Tengah Kaban. Salah. Nah di lebih. Nande. Enda. Ya, boleh. Mama dua. Lalu turun jongnya. Ini pendatangnya. Ya, pendatang pun bapak. Iya. Artinya si pendatang itu cermat. Ya, boleh. Dapat hadiah kamu sekarang. Mama dua, Lingga Julu. Medan Persadaan Ginting. Ya. Mami. Jabat Guru Ginting. Ya. Tadi ngeraya. Ya. Nomor telu. Mama Tengah. Uli Ginting. Tadi ngebas rumahin. Ya. Nomor 4. Mami. Kena Guru Ginting. Tading Lucimba. Ya. Nomor 5. Mami Lingga Julu kena Guru Ginting. Ya, pas. Mama Tengah Beno Ginting Tading Kawan. Ya. Mama Muda Engki Ginting Tading Lucimba. Tepuk tangan. Orang luar juga bisa. Ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Ya. Nomor 4 bagikan kena. Isai anak nini bulang ta si cawir nakal metua. Jana isai anak nini bulang ta si pedas nakal ngadap mentuan. Ala kari gagal ka. Si lampas nakal awes bibi. Bibi Silingga Julu gelarna kena Guru Ginting. Ya. Si cawir nama tua Bibi Raya gelarna sahabat Guru Ginting. Ah, tepuk tangan. Apa tadi ya? Apa masih ada? Ya. Ayo kok ayo mau pasti tak negeri ini dah sebab mengu di huli-huli.
isi gelar na bibi kaban jahe jana isi gelar na bibi lingga jolo. Ya. Isi gelar na bibi raya. Bibi raya. Eh, bukan bibi raya, bibi kaban jahe. Kaban jahe. Kena Bu Ginting. Wai. Bibi lingga jolo? Kena Bu Ginting. Ya. Jadi berikan hadiah anda. Sekali bandu ya, sekali bandu ya. Oh ya. Jadi limai dengan cah hadiah. Nah, cikgu kuku sungkun. Jadi ate kami gelah itah dukel. Sebab bibi tak lingga julundai. Wakap sebaya-baya aku nari gencana desa. Bibi kenandai anakna isi dagai gelar anakna tendangan ras gejap ras budi coba cinder kam krina sinurusur bibi kenandai ya jergah kam krina jadi ainda keturunanna. Jadi maka tak kain anakku bagaimana ini dua kakak lo tak nak lo ketanda hidup ini dua bagaimana. Jadi ini kain anakai mekuah kelate. Rusur katakan kala kami lah senandai sastra seriras piting kain anakai. Emang kan nenaku nak tu aku piting dundai taruhkan panganai mantan. Main dami ya, keturunan nang, ya. Jadi enggak nak kundul kena ya. Apa ya nak nasi di kedua? Eida diburu. Berbudi. Eida anak tendangan, Rina. Dilaki anak tendangan. Eida daharana, dahara. Eida dahara siapa? Oh. Oi, enda mia mengkota kena. Rekan mia. Aku sepangpat ni. Belar ku member. Pegang, harus pegang. Seruati. Aku bi, gelarku Veronica Berubangun. Aku perlu dengar. Gelarku Lewi Surwati. Aku tading Ibu Nuraya. Enda haraku. Gelarku Ambarina Bruginting. Kami tading Ibu Nuraya bi. Jadi kuakap bagai melebengu temluhai. Mau bagai tari si sambung dengar. Thank you.
mana lapit yang galar labu dah. Tapi aular pada yang darat. Artinya dia yang darat. Putus satenya persaudaraan harus kita. Enak wakak siapa payah. Lapit yang galar labu dah. Tapi aular kum darat nina. Adin darat. Lana itu ni sekedar kada yang harus kita. Kami Jakarta Nari berupaya akan kelak jumpa kita kerina. Emati kami buruh tetap. Jadi permandiuran kami darat nina. Iya, lah siapa entah apa begi kenca. Lapit yang galar labu dali. Tapi Allah perban sadai ikami darat saja nina ini. Kurang saya kepas na iblaskan kuaga kita perpulungan tenda. Kait tujuan na kita pulung enda gelah krina kita sisa dan ini tetap kita rekadekadai, tetap kita ersadari, tetap kita rekadekadai. Jadi kami narik nina ini kuaga Allah belaskan sebagai dia. Lape tinangkalar labu dari Allah perbandiuran. Ya kami kerja labu masalah. Tapi perkade-kade entai kita sadani ningnai elah terbenaikan elah terputuskan kai pila baci menilai sa oleh gara-gara materi bagi kata kakar undai hanya gara-gara 10.000 lah naik kita sekade-kadein ai dahdu kita naik kai ni na Kristus undai selalu kita serahkan mandi bata kai permasalahan kai pergumulan serahkan mandi bata. Eh luar biasa dari kain ini beri-beri kami Kristus sudah. Jadi maksudnya, engkau maka kita pulangnya dah perban kita sitirkan telah kita sitan dan dengar kita sekarang kadai. Aulah perban gara-gara yuran 10.000 kami darat nih naik lapi yang galar labu dari. Tapi bagi kata kakak undai, adi bangkar undang-undang agar dasarnya. Adi layo pernah galar, aulah kaya mindu hakna. Mesa aja. Oleh darat, nanti yang galar tidak masalah. Tapi lid bagi ia permasalahan, Allah ya tuntutna hakna. Allah ya tuntutna hakna adilah lid kewajibanna berkena. Kuakap M Baskaminari, kuakap ndo Bapak Gedi. Di, kami dia dah ndo perlu kami. Di. Saya, bagaimana jaga pandi lo berdua? Kami ingin kita pulung sedani sekali kita lagi hati kita tidak masalah. Me dan menjadi masalah kalau kita berkhianat ini dan bagaimana kak? Ayah kami boleh cakap kak. Selama ada niat, segala daya upaya dia akan berusaha dapat. Selama tidak ada niat, segala daya upaya dia akan mencari alasan. Aku bertemu, sisa ada puluh. Mami pernah mengandung dengan karena kita sudah ini aku sisa ada uang ya Bapak Gedi ini iya ini Bapak Narka Mama pernah sangat menandu tapi memang benar ketika kita jumpa sisa ada 20 ayo kita seperti jadi lapi ini kirim tidak masalah tapi perkalian-kalian baik sampai kapan pun tidak bisa ini dah kerja kai usahakan nak pulung pulung bang ini tekan sambil ada urusan masalah. Kai gelar kan kerja kami kita selami ini. Silakan. Ya. Jua-jua mabat ke Krina. Banyak hal yang sudah disampaikan dan semua itu benar. Payung yang kirimi. Laburin si salah, ya. Cuman mari kita melihat hal yang terbaik, ya. Pertemuan kita ini, perjumpaan kita ini tidak ternilai soal duit. Jangan pernah sekali kita bicara soal duit. Aku tentang nama rendah ibu Karun, perkumpulan kita merganeng dari Liga Judo. Waktu saat itu kakak Krina geluh dengar. Bibi Raya geluh, tiga orang tua tak geluh dengar mereka kini. Sangat liga dulu. Apa kaya, Bel? Saya protes saat itu, saya bilang, masa untuk kita pulung, untuk kita makan saja, haruskah kita minta kepada orang tua nenek-nenek yang tidak punya penghasilan lagi? Saya protes saat itu sama Abel. Itu saya tidak sejahtera, saya bilang.
kita anak-anaknya semua banyak yang kerja, ya kan? Banyak yang kerja-kerja. Lalu pada saat kita mau makan, semua kita kutip, termasuk nenek-nenek, termasuk ibu raya. Saya hari itu tidak terima, saya protes. Seharusnya saya bilang, kita anak-anaknya ini, kan banyak orang-orang sukses ini, tidak perlu lagi orang-orang tua bayar untuk pertemuan seperti ini, saya bilang. Nah, biasanya kalau kita sudah ada perkumpulan-perkumpulan, maaf ya, semoga Gimbres ini tidak. Saya garis bawahi, semoga di Gimbres ini tidak. Tapi kalau sudah ada pengutipan-pengutipan-pengutipan uang, banyak terjadi akhirnya ini menjadi tidak sehat, tidak harmonis. Tapi karena ini berjalan sangat transparan, nggak apa-apa. Tetapi ya, tidak ada alasan kita ini sudah terpatri, sudah tidak bisa lagi kita hindari, kita ini satu keluarga besar, satu nenek. Jadi maaf, alasan apapun untuk keluar, dengan alasan apapun, mau dia tidak bisa datang ke, mau soal duit ke, mau sibuk ke, tidak ada alasan untuk mengatakan saya keluar dari pertemuan ini. Nah itu kalau pendapat saya, ya. Saya sama abang datang kemari, ya tidak mudah. Tapi karena kerinduan kita dengan seluruh keluarga kita, bukan soal tadi kita makan saksang, makan apa tadi itu? Mujair, bukan itu yang kita kejar, Kak. Kita semua ini. Yang kita kejar, kalau tetangga sebelah bilang, silaturahmi. Silaturahmi itu adalah, di sanalah kita saling kenal. Contoh, Kempuwe. Baru kali ini saya ketemu. Mau bagian, Kempu? Anak Perintis. Mau ada Perintis? Dengar kami jumpa. Bayangkan bolehlah kami ruh. Lah kami tadi kami Kempuwe. Padahal Perintis anakku. Jadi kalau ada di antara kita punya alasan untuk keluar, lah kok apa ya usah. Jadi mungkin perlu mungkin pencerahan lah disampaikan ke saudara-saudara kita, anak kita yang tidak hadir. Justru siapapun keluarga kita ini bertambah setiap hari. Tahun depan kita ketemu lebih besar lagi. Bila perlu kita sewa jambul. Coba ini sudah jadi kesalahan. Coba, semua sudah kerja berpenghasilan semua. Tahun depan itu jangan lagi di rumah ini. Cari los yang besar. Bagaimana Pak Kua? Holiday, bila perlu kita cari nginep sehari satu malam. Nah, itu baru peningkatan. Jangan yang sudah ada mundur. Ulaka pergelut. Mungkin ada kekecewaan, mungkin akhirnya mundur. Itu tidak baik. Tidak ada manusia yang sempurna. Malah buku terbaik. Malah jadi sekali nari kita sudah banyak ini anak-anak Bapak Marenda, Bibi Marenda yang sudah sukses. Dan saya memang kurang setuju ya, kalau buat sudah orang-orang tua kita minta lagi dia punya iuran. Kaikin iuran ini, buat kaikin ini. Maka lah si mati sekerja. Mengin. Bila perlu anak-anak yang sudah sukses tutup berapa? Satu keluarga selesai. Jadi ulah oleh karena ya maaf 10.000 lalu alasan jauh sibuk. Semua kita sibuk. Ya. Pak ibu lawyer kita advokat. Kalau bicara sibuk Sabtu Minggu pun banyak Pak klien datang kan? Bardunga Kang. Nah, lunas semua. Kalau bicara sibuk, semua kita sibuk. Siapa bilang perjuma-juma lah sibuk? Kita di Jakarta lagi, sibukkah kita? Sangat sibuk. Erbi Jaya cuti sepanjang hari, padahal statusnya di kantor itu cuti. Tapi mulai dari kami ketemu dari rumah, berangkat ke airport, sampai lagi di Brastagi, kerang-kering, terus telepon dari kantor. Itu sibuk. Masih sibuk, Eka? Tapi bisa nyampe, kan? Bisa. Jadi, poinnya adalah soal niat. Tidak ada alasan apapun untuk kita keluar dari grup ini. Jangan juga karena Gimbres, itu udah satu mini kok. Jadi depan pertemuan kita ini semakin banyak yang hadir, semakin mewah makanan kita. Bila perlu begitu kita pulang dapat amplop lagi dari Pak Evangelis. Oke, betul dong. Iya, iyalah, bocor. Bagus nih,
Ya. Terima kasih teman kita Krina. Pertama-tama katakan bujur man Tuhan. Jawa. Katakan bujur man Tuhan. Das tahun baru ini kita dati kumpul Gimbers. Selama ini pertemuan ta lewat media sosial. Ini gue jumpa kita Krina meriah ukur ta. Mukai taman mencimpa. Jadi mulih kita kerjanya skala-skala kita dati bersuka cita. Jadi sehubungan terus rencana keluar dari keluarga arah kakak ngundi melala masukan-masukan arah kebelit sipik tentang adi kalau ada rencana keluar berarti enda jadi sada peluang man kita keluarga Ginting bersaudara adilin kalau ada yang mau keluar berarti peluang bagi kita untuk perkumpulan ini lebih baik musidah kai masalah. Jadi kedepannya kita akan lebih baik. Makanya nanti perlu kita bentuk di Gimbers ini tim sharing lah, nak di sisi ini masalah bagi tim sharing A yang akan menindaklanjuti kenapa dia mau keluar biar lebih spesifik. Jadi si buat hari si ban pas Gimbers enda tim untuk sharing ataupun tim untuk menindaklanjuti kalau si lead masalah-masalah mungkin di bagian dan terem-terem ia segan tapi dengan secara pribadi-pribadi face to face mungkin ia lebih terbuka ya, maka dengan munculnya masalah enda saya yakin Ginting bersaudara akan lebih sukses. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Aku melihat situasi kondisi tadi dari bendahara. Ada beberapa orang tadi yang mau kita bahaskan masalah tadi yang tidak aktif. Jadi mungkin saran kami buat dua kategori anggota ini. Satu yang aktif, satu yang tidak. Lalu inventaris semua seluruh anggota. Mohon perhatian Sekretaris Philip Crispus. Karena ada saya lihat itu struktur organisasi kita semua belum saya lihat tambah-tambah itu. Jadi kalau bisa dulu Reni sama Crispus saya lihat mengisi itu sebelum Crispus sama Reni Antonius Ginting beberapa yang sudah meninggal. Lalu baiknya diisi semua sesuai dengan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi kan ada ini bulan kita di situ mama, bibi, Krina ada sampai cucu. Nah, itu mohon diteruskan dulu. Lalu kita semua anggota inventarisir dulu. Cuman bikin catatan tadilah yang ini aktif, yang ini tidak. Nah, saya dengar tadi yang mau kita bahas lagi ada yang seperti Pulung kan? Tadi saya dengar ada Pulung. Itu dia di Pekanbaru. Nah, itu ya baik diinventarisir semua. Nama tiap keturunan lah gitu. Misalnya saya, anak saya, anak saya. Sehingga dapat jumlahnya yang real semuanya keluarga besar Gimbers dapat jumlahnya berapa? Tapi ini yang aktif, yang tidak nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang istilahnya keluar lagi. Saya kira mungkin itu cara saya. Ambillah untuk kasih dulu. Terus ya bujur ya. Terus kan kayak di sini. Ya bujur. Gimbers memang hebat. Terus kita ambil kesimpulan untuk semua anggota Gimbers tidak ada istilah kata keluar, kata masuk. Buka pintu terbuka itu harus kita pegang kuat biar persatuan kita ini kukuh. Terus yang kedua, motivasi yang kedua tadi dari anggota Gimbers tadi yaitu dari Bengkilanda Jakarta cukup bagus juga. Dalam masalah ini itu terbeban untuk pengurus. Nah, di sini nanti kita berumbuk di belakangan waktu. Kita sempatkan waktu untuk itu. Memang itu adalah sebuah yang paling mantap. Kalau memang ada masalah di tubuh anggota,
harus kita rangkul dia serangkul-rangkulnya. Jadi aku pikir tambahkan mungkin sedikit soal pengurusan lain, saya kira sudah selesai ya. Jadi cuma barangkali kalau pengurus mungkin mau dibantu, bisa saja ditunjuk seksi-seksi 1, 2, 3 yang aktif. Bisa juga yang tadi bermasalah, yang kita bilang bermasalah, jangan-jangan dia pun bisa ditunjuk sebagai contoh tadi. Betul, jadi gumpalah kita tawa, tapi tiga-tiga teman Taylor nggak standai kalau. Jadi mari coba berdiri kang Simbaru-baru, perkenalkan diri rindu. Ayo, yang pertama lebih kenali. Langai ketua ngerana begikan. Ya, perkenalkan persaudaraan semua, terpujilah Tuhan karena kesempatan yang indah ini. Saya Vicky Salamor, saya suami dari Sanes Ginting, menantu dari Papa Usia. Di Jogja. Musisi, produser, dan... Jadi, Wendy, kerana kami nak kudir. Puji Tuhan, nama saya Nuri Wahyuni Brutarigan. Saya punya anak 4, cewek 3, cowok 1. Kami tinggal di Simpang Gardu, Perumahan Milala, Blok Q5 nomor 3. Terima kasih. Oke, monggo. Aku lah kesel-kesel lah aku terhendak. Dari kerana tapi baca kangen kerana. Jadi ujung si kata kemen Tuhan, jaya baswari si sendah buat kita pulung kerina, kam kerina kali bubu kami, mama kami, bibi kami, turang kami, ya silih kami, kuakap kerina mujaya. Jadi ada ibas tahun 2022 ada. Ibas aku lebih pribadi, ujur kalau kota kenal Tuhan, sebab selama ini aku pergi menda kaiting tegunnya hari asal kait. Impress, saya hari. Oh, kupu-kupu ini ulang kerina. Aku ada dengan kap muncul. Bagi si sawang-awang labu kuang kakak kerina. Hanya saja bulu kita bagi kakak kerina meriah siakap. Jadi kita pe adina meriah siakap. Sukacita kita kerina, tambah umur kita sehat-sehat kita kerina. Jadi aku tiknya dah penungkunan kue. Aku yang terdaftar kenya. Kaya kita mempaginya dah. Ternokunu pun bagai maksudku, lo kari adilah buat kerja terkah mulih satu kulbei. Wah, ni cek lebih cek, lo lah kerja ter. Cek lebih, eh, lah buat pekerjaan kari. Enggak kini pernah daftarkan dulu. Sendiri ya, Mister Tarke. Kau dah ketar. Lah, likin sekretariat najang. Nah, jadi
telah kutarokkan kaki kujai. Hei, ja. Apa? Bendahara, ketua ni sikit ni dah. Hei. Ah, rah, rah saya nusul semua mengudah sebonceng ku jawab apa. Lah, aku pernah. Ada kontasi ke lah, saya lapar. Hei, jadi mau paling kita terang-terang. Aku pe makan arah pe dah. Kata kenuel nga. Merapat, ini lah, merapat lah. Kan itu pun berapa tahu kan. Eh, aku kan dah sidang pas nasi jil. Eh, merapatnya kali ibu buah, merapat. Ayo wakil wakil. Jadi bagian dari ya, Bray? Ah, gua mah. Kamu ku terdaftar, walau bila daftar penduduk terdaftar begini. Oh, itu lah gua ku tahu. Oh, jadi kamu tentu pagi masalah yurta ini dua ej. Samping dua lah kari beras kecak. Oh, masalah yurta kari dah itu lah tuh kamu mengajar. Hey, bagaida, bili, bagaida. Aku dan tu ini pulang bereda. Ini pulang, ini pulang rumah Henda, pulang kabat. Aku berenda kecil-kecil naris ini pulang. Jadi siku apa? Nepine krina, kutah krina. Krina. Kutah krina. Kutah krina gua. Hei. Hei, bibi-bibi krina kutah. Hei, ma. Mama tengah, si kapal seha. Hei, Laus berenda ini pulang. Didu di Batam berenda, mama tengah berenda pasti kok pendidikan sampai. Kujemput mama tengah hai ku sampai, ku pakai topi mama tengah. Biarlah topi, suruh mama tengah. Ku lagi kujemput ku sampai, gula sini pulang rai. Termasuk bapa bukan baru, kutah kerina. Hai mama tengah, terdengar kita lagi deh, terem. Eh, jadi bagaimana turin-turin na? Ya, amina kita kerjiran ke jalan hari kerina, saya tak kerina. Kampai mama muda, mama tengah, ha? Hei, lah, aku turin mama muda kapcik. Sebab bagaimana? Kami kecil-kecil nari semua mama muda itu. Nah, jadi orang tua nade bapak nilai. Orang tua kekelangan kami mama muda nari itu semua mama tengah. Hei, Mia. Orang tua kami sekundari. Eh, bagaimana cucurin nah? Jadi, pesaku labu beli. Labu beli. Eh, ya. Olah kari. Eh, aku kan ratu kan mama muda masa. Aku kan buka bibi dai, jadi bibi muda dai, bibi muda dai. Olah kari pindu kena kabar, puluh dunia. Hei. Kau bagai lagi mama muda, mama muda terpisah. Hey, iya si muda ni je mama muda dua anak sebelah kiri kan dua anak. Hey, oh mama muda. Oh, masuk. Bisa kah masih? Ini saya ada Ambon. Siapa yang ke Ambon nih? Oh, ini begini, Pak. Hai, Mei, palku, anak Bang Perintis sebelah nih. Oh, kita perlu sementahan sebab bagaimana? Terungnya dah kita kerina dah. Bahasa Indonesia kam ni nah, sastra. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, oke. Jadi, saya anak
mama dari orang dua bulan yang perempuan. Inilah mama, mama ini mama udah, mama tengah tinggal ini yang om. Nah. Aku dah dulu gulu main gutul. Jadi aku pe saranku si ban bagenda pertemuan ulakam kena kerina kaya kami kan fitur menginda kemenus tanda ini dah perkenalkan bangku. Aku nama saya Sastra Barus, saya tinggal di Pancur Batu, perumahan Milala, rumah tengah. Simpang itu aja pun tanya, kalau ke sasar mana rumah Barus, diantar dari desa. Labo kita preman. Labo, tanya saja Barus, terkenal kakin. Jadi nanti ngonde. Tunggu, saya mau tanya. Kan sering dibonceng? Sering. Busan apa? Tanah. Ukur tanah, patok jah, rendah, babat. Pertanyaannya, kalau transaksi dari dapat komisi nggak? Dapat. Dapat. Alang, kukrin lah kalah aku. Kok kalah? Alang, komisi dah kerina lah kalau bukan. Promosi kini kris saja lah kakin bagi ukur takal kerina ngeluhaida bagi kuahaka. Kalau ikan dulu sepotong. Hah? Kalian dulu kolam ikan dulu lah. Kolam ikan, jadi. Kolam ikan? Iya lah nalit po. Oke, waktu habis. Aku habis, ya, ujur tak kerina. Tuhan Yesus memberkati. Enggak, ada. Kami gereja Kristen Betani Namo Bintang. Maka sempat kan aku merendah sekolah pendeta 5 bulan. Adik kau kotbah piate itu di kange waktu na. Jadi saya bujur kalau katakan sama Tuhan pasti kita pulung bagaimana kita kerja. Berkat tuah kali bubu dah ini kerja. Adilah berapa ini kali bubu kami labok suci ini. Bagaimana tuturin aja. Jadi sangat kami kerja kali bubu kami. Sehat-sehat kita kerja. Sebab mau 3 tahun mau pulung bagaimana bahan lah pernah kami pindah kami. Jadi ini Nina Simpson, Oka, Skalender, Turangdu, Aigua Kebimriah, lagu kering teban bagai rusuk jumpa. Ia sempat kenal Skalender. Aik kaya nama, kami pe asal pulung perini minu, dia kelak kami Nina. Aik makan Aina makan kami jumpa Jenda, Aina beberendu 2 lajai. Purnama di Tancur. Ya, kami lah sempat reminang. Sadangari dilati Jakarta. Maka dia pula sempat re. Jadi, enam mencari sepeda pemerindu. Enam pasak naik di. Jenda, perkenalkan Siti. Aku Kempu Iting Siraya. Mama Enda, orang tua kami. Ya, kami tadi di 3 panah. Jadi gelarku mungkin nusul nggo bagi tandu, tapi men orang tua kami teh mami aku, rebibi, tapi mungkin sebaya aku kurang standar nengah kita kerina. Tapi sebagai acara baci ketutur, mungkin mudah-mudahan jumpa pagi daratah baci nggo standar dekah. Pertama lebih si kuidahara persadan-sadan ini ndak sadar si kudat rekiteken lid orang tua nai situ terus rekiteken. Maka baca sebagai dah pulung. Soalnya melalang aku dah keluarga besar, mesra pulung. Tapi bersyukur aku men Tuhan, aku dah jumpa arah WAP. Bukan aku pengen ku masuk mama. Ku baca kerina kata Surando, jumpa res mama. Emak aku tanda yang mama si bang mandiri, mama si aku tanda yang kerina. Usul katakan mama enda. Jadi sadar si teladan kami pas kami desa teduh pagi-pagi. Si contoh lah.
kegeluhan orang tua tak mama umenda. Lah na pagi tahun sireh bacikal siban untuk keluarga kecil tani kami. Maka besuari indah pemriah kak kami pulung iundandu mama kami. Maka harapan kami pe bacika jumpar sebalipal kami kerinana. Enda perkenalkan enda perbulanku ia mereka nenggolan, Ronald nenggolan gelarna. Anak kami dua, tapi buat kami sada gelarna gelar mami. Perwan SMX sanku sangat guru sekolah minggu gelarna Ruth bersenda anak kami Nomi. Ujur. Ujur ibas kesempatan enda kami pe agenda keluarga Andi Cornelius mengucapkan selamat tahun baru membahan buktinya bengkila itim karo gigi beda kami rasa di kami binana kami tetap dengan sehat luar biasa pemeredi bata kami agenda aku sendiri kumpundu anak ndu litelu dua di laki sada di beru sidi beru enda padan ia ikut terkiteken terbidik ngayaruh ibas pembahas di proyekna jadi pulungka ibas kantor sebabnya ia nandangin lara istana penis baru dengar ya laksara ras perjabatan jadi titip salam saja Nina dan ia berkila ibas kementerian pusat PUPR sumut apa kementerian pusat sehingga maka dua kami dua anak kumpul benda Enda Sintua, Enda Kak Sirjabu, Ibas bulan 2. Baik, di permen itu kumpundu. Jadi si nomor 2, karena Kriton, YP Medan Yardahin. Jadi, Sintua Cornelius, si nomor 2 Kriton, si nomor 3 Resis. Jadi saya ada berugin itu. Jadi 3, aku tadi ilo balek. Jadi isi teman dulu baleng Tuhan. Tuhan nemani aku ibas kata waripe. Hari tetap kita melayani ibas Tuhan tidak ada yang susah. Jadi bagaimana lebih status karena perkenalan kami kami Endamia Bibi Bengkila tadi kalau Enda di Medan Peluna terus Permain di perumahan Citra Wahana Sada Blok C nomor itu pun telu berdeher ras bengkila ras bibi rumah itu ruh puria puriannya puriangan deher lo pedoh doh bengkila jadi adik Kristian hari enda ibu suruh main main ke rumah jadi aku pe adik ku Medan lah ku Jaya ku bengkila ku lebaran bengkila uga ukur ukur rumah kemeriah bagi ku bang tapi ingat dahi kendahin Tuhan bagi saja jadi enda lebih karena bertutur jadi tepung bagi dengar perjalananku lobalang aku tadi mohon-mohon ku Medan bagilah bagi lebih nak tak pensiun sebab nah bulan 6 kali gue nyusun berkas aku nandangi pensiun tahun 2023 jadi enamia jadi rencana lah ladahin diberikan di bawah Tuhan sudah bersiap apa yang diberikan Tuhan mambangku jadi terpaksa harus beliloh kita menempatkan diri kita bagaimana supaya bisa melayani dengan bagus. Jadi aku pede atau kenduk Rina bengkila bolang bagi karo ras iti atau kenduk khusus untuk kumpundu pertengahan bulan 2 yang dekari lana yang dekah ya sehat artus bagela atau kenduk lah ibas perdalanan hari hana pagi bagi yang melahirkan sehat ar pengarak-ngarak Tuhan jadi MLB bujur ras majujua kita Rina bujur. Ini saya memperkenalkan saya menantu Bibi ini dari Singgarang Karang. Saya menantunya anaknya nomor 2. Nama saya Nila Ruskupu. Kami tinggal di Singgarang Karang. Pertama-tama lebih ujung katakan kita seburuk kina sehat kina
dari murid yang utara dengan tarasa unik sehat-sehat kita kerina panitia kamu bapak sindau kita perjalanan sehat-sehat kamu karena dari kau pagi tahun si berna si bangka bagenda bakar riahna ukur tak kerina gelak setadan kerina bagi kami kerina anak-anakku betul.